Hari ini ke Gili Trawangan lagi. Hari ini cuman agenda cek proyek. Tapi tadi pagi Krismun juga hubungi. Ada mau kerjaan renovasi di rumahnya. Ganti lantai. Tiba di sana langsung ketemu Krismun. Sampai Gili Trawangan. Kita rental sepeda terus ke belakang ke rumah Krismun nanti. Atau kayaknya isoma dulu di Denaya ini bisa ini. Sepedanya kan gak ada nih. Sepeda! Kita ke Denaya aja dulu. Istirahat, makan, sholat. Habis itu baru ke Krismun. Janjinya juga jam 2 maksimal 2.30. Jadi masih plenty time. No worries. Apa tuh boy masis? Terakota. Itu ada atas tuh udah kepasang, udah ada semua itu tiga. Yang ini berarti kurang. Dapat dari mana pintu itu ya? Ingat-ingat dulu empat. Kemarin Ipul ngambil dari situ satu, dibilang kan. Paling pakai anu aja nanti kan? Semen aja. Semen acian aja nanti. Terakota untuk lantai di area resepsionis. Hallelujah.
Kamar mandi ada dibongkar sedikit ini. Posisi keran wastafel terlalu rendah dan jenis kerannya juga nanti mau kita ganti. Tidak yang seperti ini. Gang yang kemarin dipasangin atap pakai ondul lain, sekarang pada depan kamar mandi ini diganti pakai atap transparan supaya cahaya masuk ke kamar mandi masih lumayan. Nanti ini kita tutup pakai gipsum semua, jadi gipsum putih kecuali pas yang transparan ini. Nah, ini juga yang area WC sudah diganti jadi transparan, dalam WC jadi terang. Ini PR. Sekarang kita ke rumah Chris Moon. Dia standby di rumah. Modal meteran. Kita ukur lantai yang mau diganti. Kami mau coba sarankan lantainya diganti pakai laminated floor biar tetap masih ada kesan kayunya ketimbang pakai granit atau keramik, dan pekerjaannya pun jadi lebih cepat dan lebih gampang. Oh, sekalian cek proyek Natali nih. Wah, sudah di plaster aci belakang. Jam segini tukang lagi istirahat pastinya. Tapi kita cek aja dulu. Kolam sudah dicor 2 minggu yang lalu kayaknya. Dan atap aspal sudah dipasang. Bagian dalam ini tidak diplaster aci karena rencananya pakai gipsum. Dinding finishing dalam dinding yang pakai gipsum. Yang luar enggak tahu, ini kayaknya pakai plaster juga ini karena semi outdoor. Yuk kita ke Chris Moon. Just next door. Mudah-mudahan enggak dikunci. Yep. Ini rumah proyek kita tahun 2000 berapa ini? 2017 kayaknya. Let's go. Ini lantai yang mau diganti. Lantainya bosok.
Is that good? Is yeah. that good? Yeah, it good. Just seemed to. I don't know anyone who have a problem with it, and it looks quite no. easy to look. The only thing is quite hot inside, but the thing that we can do same like in Dove House. Mm-hmm. We make an opening on top of the roof a little bit for ventilation. Okay. So the heat not stay inside between roof and the ceiling. Okay. Because that kind of roof is very hot. Right. I mean, I'm quite happy with, as long as it doesn't leak. Yeah. Because I don't think, because of the position of my house, you know, you come up through there, it's not, the roof, you don't really see it. And from the garden, you don't really see. So it's not like a, it has to be just look very pretty. Dove's does look nice, though, from when I can see. Yeah. Oh, no. I don't think that's, selesai meeting sama Chris Moon. Pekerjaan ganti lantai. Sekarang kita ke proyeknya Charlie and Charlotte Cahaya Villa. Dindingnya sudah rata. Tinggal rimbal ini segera. Sekali-kali tergali nih. Ya kita langsung begali ya kita. Sudah kepeng sudah teteh nih. Lumayan mantap, lama di proyek Cahaya Villa. Ini udah 4:30 baru kelar. Mudah-mudahan masih ada public boat nyebrang ke Lombok. Kalau enggak, terpaksa kita charter speed boat. Alhamdulillah sampai pelabuhan dan masih ada public boat. Dapat nomor 30. Ntar lagi pulang.